Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Haryono, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Kawan-kawanku sekalian, seluruh pengurus pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor dan pimpinan ranting, beserta seluruh angkatan muda Muhammadiyah, Ortom Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Tidak terasa hampir 15 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bersama dan berdoa mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19, mari bersama-sama kita patuhi edaran pemerintah, edaran pimpinan pusat Muhammadiyah, dan juga edaran dari MUI Indonesia terkait dengan himbauan pelaksanaan ibadah dan juga beberapa himbauan, baik itu social distancing, tidak keluar rumah, menjauhi kerumunan, senantiasa menjaga pola hidup bersih, dan yang paling update adalah untuk memakai masker ketika kita berjalan atau keluar rumah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan mari kita menjadi bagian dari individu yang mensupport dan tetap menjaga kesehatan dengan tidak keluar rumah kalau tidak diperlukan, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat dan virus COVID-19 segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.